Kalau boleh, selepas tu saya nak tunaikan umrah atau kalau tak dapat haji, at least dapat umrah. At least saya jejak kaki di Mekah bersama dengan family saya. Dan selepas tu, biasanya ada sebelum saya pergi, dalam 5 tahun tu, saya nak travel satu dunia. Kalau saya dapat, kalau kata saya akan leave saya punya kerja ke apa ke, saya nak pastikan saya akan nak travel dunia sebab saya nak tengok keindahan Allah, kejadian ciptaan Tuhan, keciptaan Allah di dunia ni. Sebab kita tahu setiap tempat, setiap tu sebenarnya kita akan tiba banyak pengalaman. Kalau kita sebenarnya kalau kita nak tahu kemampuan diri kita setakat mana kita boleh pergi ataupun macam mana diri kita sebenarnya kita kena pergi negara orang. Dan kita bukan saja dapat pengalaman tapi sebenarnya banyak yang kita akan belajar dan kita akan tahu dan kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab experience saya sendiri, sebelum ni saya pergi beberapa buah negara yang pergi atas kesannya travel ataupun ni atas dasar kerja juga, banyak yang saya dapat. Contoh bila saya pergi satu tempat tu, saya rasa ya Allah bersyukurnya aku duduk kat Malaysia berbanding di negara, walaupun itu saya hanya pergi satu dua tempat saja. Boleh timbulkan syukur lah. Bersyukur tu memang rasa satu syukur yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat hebat lah. Mana beruntungnya kita ni, beruntungnya saya ni, walaupun saya bersyukur dengan apa yang saya ada, tapi bila saya pergi dekat tempat orang lain, saya rasa apa yang saya ada tu lebih daripada apa yang orang tu tak ada, tak dapat kan. Tapi kita rasa kadang-kadang kita sendiri pun macam tak cukup. Tapi sebenarnya apa yang kita ada tu dah lebih dah cukup daripada apa yang saya dah tengok sebelum ni lah. Tepuk sikit. Kita nak dengar dia juga.